Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, semoga diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Oke, di video kali ini kami akan membahas mengenai stainless ya. Ya, ini jarang sekali orang menginfokan harganya juga, dan juga tokonya memang sangat langka ya, di per daerah kadang ada kadang tidak ya, karena memang tergolong harganya yang cukup mahal dan memang kualitasnya tidak diragukan. Sekarang saya sedang berada di toko Puncak Jaya Stainless. Untuk kalian yang berminat dengan pipa stainless bisa langsung menghubungi toko Puncak Jaya Stainlessnya di yang berada di Cikarang Cibarusah. Dicari di Google Map juga sudah tersedia ya. Nah, sedikit penjelasannya mengenai stainless ini ada dua jenis ya, yaitu 201 dan 304. Perbedaannya yaitu dari penampilannya. Dari tampilannya kalau 201 itu lebih terang ya, mengkilap, lebih terang. Dan kalau 304 itu dia gak terlalu terang, agak ngedop. Dan ketahanan karatnya pun berbeda ya. Kalau 201 itu masih bisa berkarat. Kalau 304 sudah dijamin atau sudah pasti dia tahan 100% terhadap karat. Karena yang membedakan itu nikel dan kromium ya. Kalau 201 nikelnya rendah dan tidak ada campuran kromnya. Sedangkan kalau 304 kromium dan nikelnya sangat tinggi. Ya mungkin itu perbedaannya. Biasanya orang-orang ditesnya pakai magnet ya. Kalau 201 masih nempel kalau ke magnet. Kalau 304 dia tidak nempel. Nah oke, langsung saja ya, itu mungkin sekilas mengenai barang ini. Di sini saya lebih fokus ke info harganya saja. Info harga terbaru di bulan Juni 2023 ya. Oke, mulai dari pipa stainless 201. Ukuran 0,5 in, tebal 1 mili di harga 74.000. Ukuran 5/8, tebal 0,8 di harga 76.000. Ukuran 3/4, 0,8 di harga 93. Ukuran 3/4, tebal 1 mili di harga 114. Ukuran 1 in tebal 0,8 di harga 119.000. Ukuran 1 in juga tebal 1 mili di harga 148. Ukuran 1/4 ketebalan 0,8 di harga 150.000. Ukuran 1/4 in ketebalan 1 mili di harga 212.000. Ukuran 1/5 in ketebalan 0,8 di harga 180.000. Ukuran 1/5 in ketebalan 1 mili 226.000. Ukuran 2 in ketebalan 0,8 di harga 242. Ukuran 2 in 1 mili di harga 303.000. Dan ukuran 2/5 in ketebalan 0,8 di harga 310.000. Nah, itu untuk harga pipa stainless 201 ya. Ini mereknya Star. Oke, dan untuk harga holonya, holo stainless 201 merek Star juga.
ukuran 10x10, ketebalan 0,8 mili di harga 64.000. Ukuran 15x15, 0,8 mili di harga 98.000. Ukuran 15x30 di harga 144.000, ketebalan 0,8. Ukuran 2x2, 20x20, ketebalan 0,8 di harga 125.000. Ukuran 20x40, ketebalan 0,8 di harga 195.000. Ukuran 2x4, ketebalan 1 mili di harga 235.000. Ukuran 30x30, ketebalan 0,8 di harga 192.000. Ukuran 30x30, ketebalan 1 mili di harga 239.000. Ukuran 40x40, ketebalan 0,8 di harga 257.000. Ukuran 40x40, ketebalan 1 mili di harga 320.000. Ukuran 40x60, ketebalan 0,8 di harga 327.000. Ukuran 40x60, ketebalan 1 mili di harga 407.000. Dan ukuran 50x50, ketebalan 1 mili di harga 310.000 per batangnya. Dan ini untuk per batangnya panjangnya 6 meter. Ya oke, itu harga pipa stainless 201 dan juga holo stainless 201 juga merek Star ya. Dan juga ada merek lain holo stainless 201, ini dari merek Jisung ya. Ukuran 15x30, ketebalan 0,8 di harga 103.000. Ukuran 50x50, ketebalan 0,8 di harga 216.000. Pipa stainless 304, di sini mereknya Supra. Ukuran 5/8, ketebalan 1 mili di harga 154.000. Ukuran 3/4, 1 mili 196.000. Ukuran 1 in, ketebalan 1 mili di harga 264.000. Ukuran 1/4, ketebalan 1 mili di harga 309.000. Ukuran 1/2 in, ketebalan 1 mili di harga 372.000. Dan ukuran 2 in, ketebalan 1 mili di harga 500.000. Oke, untuk holonya, holo stainless 304 merek Supra juga, yaitu ukuran 20x40, ketebalan 1 mili di harga 390.000. Ukuran 30x30, ketebalan 1 mili di harga 420.000. Ukuran 40x40, ketebalan 1 mili di harga 551.000. Dan ukuran 40x60, ketebalan 1 mili di harga 707.000. Nah, itu pipa dan holo jenis 304 merek Supra. Ada juga holo stainless 304 dari merek Jisung ya. Oke, untuk harganya 20x40, ketebalan 0,8 mili di harga 209.000. Ukuran 40x40, ketebalan 0,8 mili di harga 281.000. Dan ukuran 50x50, ketebalan 0,8 mili di harga 400.000. Ada pipa ulir juga di sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Pipa ulir itu ini SUS 201 ya. Mereknya dari Star. Ukuran 3/4, ketebalan 0,8 di harga 105.000. Dan untuk ukuran 1 innya, ketebalan 0,8 mili di harga 131.000. Itu ada dua jenis. Oke, mungkin ini agak panjang videonya ya, durasinya mohon maaf. Dan ya, kalau perlu silakan aja catat, dan nanti kami lebih jelasnya kami akan tuliskan saja di videonya ya mengenai harga ini. Ini sangat perlu sekali untuk para tukang, atau kalian juga siapa tahu perlu buat bikin pagar dari stainlessan ya. Dan untuk menambah wawasan juga untuk kalian. Pokoknya kalau 201
kalau mau pakai 201 memang dia lebih murah, namun kami menyarankan atau khususnya atau lebih awetnya itu 201 ditempatkan di dalam ruangan. Jadi dia akan awet ya. Namun untuk di luar sebaiknya 304 karena dia memang tahan terhadap karat. Jadi terkena air dia tidak akan karat. Dan yang membedakannya juga nanti kalau sudah bertahun-tahun ini dipasang, dia bisa berkarat dan juga warnanya akan, kecerahannya akan berkurang. Ya oke, mungkin itu sekilas mengenai stainlessan. Untuk para tukang atau para senior yang tahu betul mengenai stainless ini bisa ikut berdiskusi di video ini untuk menambah wawasan kami juga ya. Mungkin itu saja yang dapat kami informasikan. Untuk apabila ada pertanyaan maupun tambahan wawasan, kalian bisa langsung saja tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.